Hai Lintangatnan, Kita akan mengerjakan tugas dari bimbingan dan konseling. Adnan diminta menggambar yang merepresentasikan tentang diri Adnan. Nah, sekarang mau kasih kertas gambarnya. Ya, sama warnanya. Adnan akan merepresentasikan diri Adnan, menceritakan diri Adnan melalui warna-warna ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Yang merepresentasikan Adnan apa? Dipegang dong bu kertasnya. Gini. Bentar. Geser. Nah. Kalau Adnan merasa sudah selesai nanti kasih tahu ya. Taruh aja di sini, yang sudah taruh di sini. Nah, yang Adnan nggak mau pakai lagi taruh di sini. Oke, good. Nggak boleh kalau di luar bidang, hanya di kertas gambarmu saja. Taruh di sini no, kalau sudah ini taruh dulu, bukan yang sudah kamu pakai. Ini kan sudah kamu pakai, taruh di sini. Satu sisi saja, tidak. Satu sisi saja. Taruh di sini kalau sudah. Oke. Kebalik katanya. Pegangnya. Nah. Sudah? Taruh sini kalau sudah. Sini dong. Masih mau diwarna? Itu patah. Pak, salah satu aja nih pakai. Ini yang ada. Itu enggak ada. Kebalik, diputar. Ini loh yang ada. Nah. Masih mau? Masih ada warna lagi yang mau Atan pakai?
Sudah? Apa masih? Itu masih mau? Enggak gitu, enggak ditekan sayang. Lintang, fokus, fokus, fokus. Mau masih mau dipakai apa enggak? Kalau enggak ditaruh di sini kalau sudah. Udah. Sudah taruh kasih Uma. Nah, coba diangkat gambarnya. Coba warnanya diangkat. Mana? Kebalik. Gini. Gini saya. Nah, turun dikit. Turun dikit. Nah. Oke, okay, ini warna-warnanya. Sebentar. Sebentar. Hasil karya Bintang Adnan. Terus ini warna yang lebih banyak digunakan. Ini yang lebih sedikit. Dadah dulu. Dadah dulu.